Kenapa pentingnya sembahyang? Kalau ada orang rasa pentingnya sembahyang ni wujud dalam jiwa dia, secara automatik dia akan rasa pentingnya tutup aurat. Kalau dia rasa pentingnya sembahyang dalam diri dia, secara automatik dia akan rasa pentingnya zakat. Secara automatik. Siapa yang boleh jaga ibu kepada segala ilmu, ibu segala amal, ibu segala amal ni apa dia? Sembahyang. Ibu segala amal dalam hidup kita ni sembahyang. Siapa yang boleh jaga solat, bagilah dia jadi pemimpin, dia akan jadi amanah. Bagilah dia menjadi seorang suami, suami yang jenis jaga tanggungjawab. Bagilah pada dia jadi jawatan apa pun pada dia, dia akan tanggungjawab. Kenapa? Kerana dia solat. Tapi kalau dia tak solat, kamu jangan percaya lagi pada dia. Jangan percaya lagi. Allah dia lawan, Allah pun dia tipu. Kalau Allah pun dia tipu, takkan kita dia tak tipu. Orang yang tak solat ni, tak ada benda yang boleh dia percaya pada dia. Kalau kita bagi pada dia jawatan bagi pada dia, dia tinggal terus. Jawatan ni dia main-main, dia sia-sia je. Kenapa dia? Kerana dia tak jaga yang namakan dengan solat dalam hidup dia.